lagi bersama kita. Kembali lagi bersama kita Hawil Mesin. Jadi saya bersama dengan Pak Soleh. Nah, hari ini kita edisi agak nyantai ya ini ya. Lesehan dikit ya. Nah, kita mau review agak dekat bawa kamera ya. Aduh, rek. Nah. Hari ini kita mau review Birtun. Tipe berapa, Mas? Nah, Birtun tipe Max 15 EX. Ini yang terbaru. Terbaru. Catat ya editor ya nanti ya. Jangan ini, salah ya. Birtun ini akhir-akhir ini, Cale, datang banyak tipe-tipe baru. Betul. Khususnya mic kemarin ya, ada mic wireless yang sebelumnya WM2801 sama 3801 itu sempat lama kosong. Akhirnya udah ada, guys. Ini berita menarik buat kalian. Dan harganya cuma 1 jutaan. Mic wireless dari Birtun dapat 2 ya. Itu nanti mungkin kita bakal review di next video aja ya. Tapi kali ini kita mau review portable speakernya. Nah, ini ada yang 15 in juga tersedia yang 12 in. Nah, ini silakan. Nah. Jadi dia juga ada yang 12 in. Ini portable ya? Mungkin kalau dilihat dari sekilas modelnya ini kayak speaker aktif pasif ya. Tapi ternyata ini portable dan memang ini keren banget ya. Nah, langsung aja kita review yang 15 in karena 15 in aja, Mas. Sama 12 in cuma beda di speakernya aja. Lebih kecil gitu ya. Sama obatnya. Nah, sini merapat. Dapat apa aja ini? Nah, ini dapat 2 mic handle ya. Mic handle. Nah, ini nih. Sebentar. Mic handle-nya ya, enggak main-main. Modelnya mewah banget ya. Terus dia modelnya di sini sekarang ada ini. Apa? Cara nyetingnya. Ngeset ya. Misalkan frekuensi yang sama yang satu sama, tinggal ngeset aja dari sini. Nah, karena Birtun seri ini dia dapat 2 mic ya. 2 mic itu maksudnya 2 jenis mic ya. 2 jenis. Mic ada handle. Mic yang modelnya seperti ini, ada juga yang handle. Dan handle-nya dapat 2. Dapat 2. Handle dapat 2, mic yang clip seperti ini dapat 1 dan 1. Jadi total mic-nya dapat 4, guys. Enggak ngawur dah. Okay. Ini cara ngesetnya, misalkan kita sama. Di sini ada tulisan set. Ini deket kan sama sini. Ya, tinggal pencet, lepas, dia cari sendiri. Cari sendiri, frekuensinya cari sendiri. Oke. Okay. Gitu. Nah, kita coba yang ini. Oke, okay, kita coba cek sound ya. Cek. Ini biasanya enak buat ini loh. Senam. Jadi kalau misal guru senam apa yang mimpin di depan ya, mau senam gini, nah ini taruh di sini. Nah. Enak, leluasa. Ya. Kalau misal nggak mau yang model gini, ada juga yang clip on. Yang clip on, dipin. Dapat clip on juga. Ya. Jadi ada pilihannya, Mas. Nah. Ada pilihannya. Mau sekalian senam? Mau sekalian senam di sini? Apa? Yang satu ini nggak dipakai. Misalkan pas sama, frekuensi sama, dimatikan. Terus yang headset nggak bunyi, tinggal setting aja. Sama tinggal ganti frekuensi aja. Frekuensinya sama. Gitu. Nah, tapi sekali lagi di note. Empat mic ini nggak bisa nyala sekaligus ya. Iya. Jadi kalau pele cuma antara 2 mic ya, satu handle, satu yang lavalier ini ya, atau 2 handle ya. Atau dua-duanya dipakai bisa. Tapi yang apa headset harus dimatikan. Iya. Supaya frekuensinya nggak nabrakan ya. Gitu loh. Iya. Oke. Okay? Jadi cuma bisa pakai 2. Jadi keunikannya lagi dari Birtun itu apa sih? Dia tuh kan memperhatikan hal-hal kecil lah intinya lah. Kalau orang biasanya kalau mbak portable, dia kan pasti mbaknya kan gini ya. Nah, gini ya. Nah, kalau orang nggak mungkin namanya nurunin speaker itu, lihat ke sini. Nurunin speaker itu pelan-pelan gini nggak mungkin. Pasti dia langsung kayak ini. Dan ini benar-benar kayak kuat banget. Nggak merusak bawahnya. Karena apa? Ini, tak kasih tahu rahasianya. Di bawah sini ada karet. Dan ini sangat-sangat tebel. Ya. Nah, ini guys. Jadi memang Birtun itu sangat memperhatikan keperluan dan apa ya, menjaga kualitas banget gitu ya. Jadi udah pasti kalau misal kalian mau beli Birtun, udah itu solusi paling lengkap portable speaker. Mulai harga 600.000 udah ada, mulai harga 700.000-an ini. Nah, ini mungkin jadi closing ya buat video ini ya. Nah, bahkan ada yang model kecil gini udah ada, dan dia banyak macam. Ada yang harga ratusan ribu, 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan, dan mungkin ada yang mungkin kedepannya bisa lebih mahal lagi ya. Tapi memang dia ada di semua sektor ya. Gitu aja. Nah, kita kembali sekarang ke sini ya, ke speknya. Jadi portable Birtun ini itu memiliki watt yang paling gede banget ya ini ya. Otomatis suaranya pasti enak banget. Nanti kita juga coba cek sound.
speknya 300 watt ini guys, ya speknya 300 watt. Dia udah, kalau fitur lainnya ya hampir sama lah ya, dia ada Bluetooth, ada SD card, dan dilengkapi juga dengan antena. Antenanya mana nih Pitalnya? Antenanya. Oke, jadi dia juga dapat antena 2 untuk ekstra supaya jarak mic-nya bisa lebih jauh ya. Nah ini, seperti ini teman-teman. Jadi dia dapat 2 antena, remote control, dan power adapter-nya ya. Nah, fiturnya di sini yang keren banget dari Beartone seri Max 15EX ya. Dan nggak cuma ada di Beartone yang seri ini, tapi ada di hampir semua portable speaker Beartone. Makanya kalau speaker ya belinya Beartone aja ya. Okay. Apalagi udah ada SNI-nya guys ya. Ini ada reverb-nya. Ah, cek. Nah, ada reverb, ada delay, ada echo. Ada echo. Cek. Satu. Cek. Cek low. Ya. Terus ini satu. Dua. Nah, jadi dilengkapi 3 fasilitas, ada reverb, echo, ada delay. Ya. Luar biasa bagus ya ini ya. Dan untuk apa itu? Ini sudah per channel. Biasanya kan yang dulu ini satu strip gini. Ini udah 4, ada 3, 1, 2, 3, 4 ya, udah dibagi. Kalau dulu kan satu baris gini, ini dibagi. Jadi ketoknya lebih banyak, pengaturannya dan, lebih profesional lah ini. Dan ya, juga ya, tersedia line out-nya, nah, udah Canon-Canon ya. Line out-nya udah Canon-Canon guys, nah, ya. Udah untuk link-nya juga sama. Bisa SLR juga, ya. Ini juga bisa untuk instrumen. Nah, teman-teman, buat kalian yang mau performance dengan menggunakan gitar, dia dilengkapi dengan fitur efek-efek yang ada untuk gitar kalian ya. Jadi ada untuk hall, plate, room, stage ya. Jadi performance gitar kalian jadi lebih mantap lagi ya. Nah, ini juga ada volume untuk input gitarnya. Jadi dia ada masing-masing lah ya. Keren banget ya. Mic-nya ada, inputnya ada 2 mic-nya ya. Untuk mic tambahan, mic kabel. Yes, mic tambahnya ada 2. Oke, langsung jalan, gak usah lama-lama, kita cek sound ya. Oke, sekarang kita mau coba cek sound, tes vokalnya, seberapa enak suaranya, dengerin ya. Nah, nanti si Ucup nanti ngerekamnya dari dekat, kita kencengin pelan-pelan sampai maksimal, Ucup makin jauh ke sana ya. Yuk, kita mulai. Ini volume 1/3. Masih 1/3 ya. Speak softly, love and hold me warm the king's jaw. Ini masih 1/3 guys. Kita naikin sampai jam 12 ya. Suaranya hilang ya lagunya ya. Ternyata itu adalah fitur dari Beartone guys. Silakan kesini. Nah, ini adalah mic pre ya. Fiturnya ini kalau misal kita lagi nyetel lagu atau apa, terus tiba-tiba ada yang ngomong ya. Nah, langsung vokalnya hilang. Tapi kalau ketika sudah selesai ngomong ya kenceng lagi vokalnya.
Nah gitu guys, jadi bukan rusak tapi itu memang fitur keren dari Beartone ya. Ini. Nah sekarang kita coba tes suara bassnya, tes lagu bass. Harganya ini 4 jutaan. Ya, 4 jutaan. Cuman 4 jutaan ya. Kalau kalian mau punya speaker yang profesional yang mantep banget ya, ukurannya juga ini lumayan besar ya. Dan speakernya 15 inch. Dan lengkap banget fiturnya, silakan langsung aja beli Beartone Max 15 AX. Oke? Okay? Itu aja review dari kita. See you on next video.